Viral video Iris Bella dan Amarzoni saling cuek saat berpapasan. Rumah tangga Iris Bella dan Amarzoni dikabarkan tengah baik-baik saja. Disebut bahwa kasus narkoba yang menjerat Amarzoni beberapa waktu silam menjadi akar permasalahan rumah tangga mereka. Bahkan keduanya disebut-sebut tak lagi tinggal satu atap, tak mengherankan pertemuan kedua pasangan dari Amarzoni dan Iris Bella baru-baru ini langsung menjadi sorotan publik. Dalam potongan video yang diunggah di akun gosip @lembegosip terlihat Amarzoni dan Iris Bella datang ke dalam sebuah acara pengajian. Amarzoni yang menggunakan kemeja berwarna coklat nampak berjalan masuk, sementara Iris Bella nampak cuek saat suaminya berjalan melewatinya. Punya istri cantik, soleha, anak lucu, keluarga adem ayem, malah cari perkara sendiri, komentar netizen. Ngapain kasih kesempatan terus sama laki-laki yang begitu? Nanti juga akan diulang lagi, kata yang lainnya. Ya biarin aja, mungkin Iris masih kecewa sama Amar. Wajar sih, namanya manusia, pasti bisa kecewa apalagi sama suaminya sendiri yang udah dua kali berbuat salah, kata netizen lainnya. Sebagai informasi, belum lama ini Amarzoni sempat menjadi bintang tamu dalam podcast milik Deddy Corbuzier. Amar memang mengakui dirinya tinggal terpisah dengan sang istri. Hal ini lantaran pasca menjalani masa hukuman akibat kasus narkoba. Kondisi ekonomi mereka terpuruk, karena hal itulah Amar mengusulkan kepada sang istri untuk kembali tinggal bersama orang tuanya, sementara rumah mereka disewakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya.